yang dipasarkan Farina Beauty Care telah menarik lebih 1 juta pengguna seluruh Malaysia. Pasaran pada awalnya dilakukan secara dalam talian oleh pasangan pengusaha produk kesihatan dan kecantikan itu Zulkifli Muhammad dan Sabrina Ahmad. Kita ada kilang kita sendirilah yang bertaraf GMP, Zetrit Malaysia yang Berhad, yang dilesenkan oleh Biro Farmasi Kebangsaan. Jadi pengalaman kami selama 12 tahun dalam menghasilkan produk GMP untuk pengilangan kontrak, akhirnya menyebabkan kami timbul idea untuk mengeluarkan produk kami atas brand Farina Beauty Care lah. Majlis pelancaran produk baru Farina Beauty Care berlangsung siang tadi di Pekarangan Sri Pentas oleh bekas timbalan Menteri Kesihatan merangkap Pengerusi Universiti Tun Abdul Razak, Datuk Seri Sulaiman Muhammad. Menurut Zulkifli, sambutan yang menggalakkan mendorongnya untuk meneroka pasaran antarabangsa. Kini beliau memiliki 2 butik kecantikan di Ampang Selangor dan Ipoh Perak. Malah stokisnya berada di seluruh negara untuk pelanggan mendapatkan produk pelangsingan badan